Lisa? Lisa? Buka mic-nya, buka mic-nya. Eh, iya, Lisa? Iya, bu. Pak Arman lagi sini kemarin. Udah, Bu. Udah dimainkan lagi tadi malam? Eh, uh, apa, Bu? Ada diingatkan lagi tadi malam? Sudah, Bu. Sudah Lisa ingatkan. Kata Pak Harmonia. Oke, okay, kata Bapak Armon. Oke. Okay. ya Bu. Yul Yul, Apa tuh, Bu? Jadi bawa pohon yang rindang dah. Sudah. Nih, ya, Itulah. <laughs> Bingung kami ha. Itulah. Mana parfumnya? Lupa nak, Bu. <laughs> Itulah. Berasa suyut kalau Pak. Kalau, ah? <laughs> kayak itu. Mana lagi kan? Telepon aja kah? Oh iya telepon aja lah. Inilah telepon ya. Yeah 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Armon. Ah, ya, ini tentang. Waalaikumsalam Pak Armon. Oke okay. selamat pagi Pak Hayul uh, Pagi Bu Nen Pak Armon Ya benar. Kita mulai ya Oke okay. Bu Nen Oke okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pagi ini kita akan mengadakan seminar proposal ya atas nama Lisa Hartati dengan judul identifikasi bahan kimia obat Cidanafil Citrat dalam jamu kuat pria di Kelurahan Timpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan metode kromatografi lapisan tipis. Hmm, hmm. Oke, okay, Lisa dipersilakan untuk mempresentasikan proposal. Terima kasih Bu Neni asal Suaranya dikuatkan Lisa volumenya. Iya Bu. Ya, Sukma nih. Assalamualaikum. Udah jelas, Bu? Ayo, Pak Armon, udah jelas? Hmm, oke, okay. ya. Yeah. Lumayan, lumayan. Lumayan, oke, okay, lanjutlah. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Uh, sebelumnya, terima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Dr. Neni Prima. Huh? Huh? Uh, terima kasih kepada Bapak Apoteker Arman Fernando MSI selaku pembahas satu. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI selaku pembahas dua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton seminar ya, saya. sore. Suaranya. Ke suaranya kecil kali. Terlalu kecil, Lisa. Taranya. Masih kecil, Bu. Coba. Halo. Ada. Uh, baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Identifikasi bahan kimia obat sildenafil sitrat dalam jamu kuat pria di Kelurahan Simpang Baru Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Baiklah saya di sini akan eh masukkan eh, ini aku. Baiklah di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya. Saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu poin pertama pendahuluan yang berisikan latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka dan yang ketiga ada metodologi dan metode, atau metode yang saya gunakan. Nah di sini ada latar belakang. Uh, di sini kita tahu masyarakat Indonesia telah mengenal jamu sejak lama. Jamu merupakan uh, obat herbal atau hasil meramu bahan-bahan yang berasal dari alam yang berhasiat untuk kesehatan. Menurut BPOM RI 2018, bahan kimia obat yang teridentifikasi dalam temuan obat tradisional didominasi oleh sildenafil sitrat, fenilbutazon, dan paracetamol obat-obat ini beresiko menimbulkan efek kehilangan penglihatan dan pendengaran, stroke, serangan jantung, kerusakan hati, perdarahan lambung, hingga gagal ginjal. Di sini sildenafil sitrat merupakan bahan aktif pertama yang digunakan sebagai terapi untuk gangguan ereksi peroral. Sildenafil sitrat berupa serbuk kristal berwarna putih sampai keputihan dengan kelarutan 3,5 mg per mili dalam air. Di sini ada penelitian penunjang oleh Waris et al. 2013 menggunakan empat sampel jamu kuat pria dan mendapatkan hasil satu sampel yang yang positif mengandung sildenafil sitrat. Penelitian selanjutnya itu oleh Triadisti dan Hildawati 2018. Dari 13 sampel jamu kuat pria, didapatkan lima sampel mengandung sildenafil sitrat. Kemudian eh, penelitian selanjutnya itu ada Umniatul dan Sambodo 2019. Dari tujuh sampel jamu terdapat dua sampel yang mengandung sildenafil citrat. Dari eh, penelitian penunjang ini saya tertarik untuk eh, melakukan penelitian identifikasi bahan kimia obat sildenafil citrat eh, jamu kuat pria di Kelurahan Cipang Baru ini. Makanya saya mengambil penelitian ini. Kemudian di sini ada tujuan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya bahan kimia sildenafil sitrat pada sediaan jamu kuat pria menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Manfaat penelitian eh, diharapkan memberikan informasi kepada pembaca terkait jamu yang memiliki bahan kimia obat di dalamnya sehingga masyarakat lebih bijak dalam memilih jamu yang akan dipakai. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya mengidentifikasi sildenafil citrat pada sediaan jamu kuat pria menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Tinjauan pustaka, sildenafil, tadanafil dan vardenafil adalah penghambat fosfodiesterase yang direkomendasikan untuk digunakan pada pengobatan disfungsi ereksi. Nah, sildenafil ini bekerja secara kompetitif menghambat enzim fosfodiesterase sehingga perombakan siklik guanosin monofosfat yang terbentuk dengan terlepasnya nitrogen oksida akibat stimulasi seksual akan terhambat. Dengan demikian akan terjadi relaksasi otot polos corpora cavernosa yang cukup lama untuk suatu ereksi yang memuaskan. Waktu dan tempat penelitian dilaku, dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2020. Penelitian ini dilakukan di laboratorium penelitian Alat dan bahan terlampir. Metodologi penelitian: Metodologi penelitian ada yang pertama, pengambilan sampel, pembuatan larutan sampel, pembuatan larutan baku pembanding, pembuatan larutan kontrol, identifikasi secara kromatografi, lapis tipis, analisa data, pengambilan sampel, pengambilan sampel.